Ibunda Rizky Billar mengungkapkan bahwa anaknya sempat frustasi dalam hidupnya. Hal tersebut disampaikan Ibu Rizky Billar saat ditanya mengenai kehidupannya Rizky Billar sebelum sekarang. Dan terungkap ketika sedang berbincang dengan Lesti, saat itu Ibu Rizky Billar mengungkapkan bahwa Rizky Billar pernah frustasi ketika hidup di Jakarta tidak ada peningkatan. Bahkan frustasinya tersebut membuat Rizky Billar sampai ingin pindah ke Jepang. Dulu, Billar pernah frustasi di Jakarta dan ingin pindah ke Jepang, tanya tim Lesti Kejora. Ya, waktu itu kan Rizky Billar sudah putus asa, ucap ibunda Rizky Billar. Pinginnya ke Jepang ajalah, nggak berubah-berubah aja di Jakarta. Kadang ada kerja, ada nggak, papar ibunda Rizky Billar. Namun, beberapa lama Rizky Billar mendapatkan tawaran menjadi pameran untuk dengan Amanda Manopo. Hal tersebut yang membuat Rizky Billar semakin banyak mendapatkan tawaran di layar kaca. Tapi, alhamdulillah, terus langsung dapat itu peran utama sama Amanda Manopo, ungkap ibunda Rizky Billar. Usai ibu Rizky Billar mengungkapkan hal itu, tiba-tiba Lesti Kejora mengatakan bahwa dirinya pun mengetahui sudah tahu hal itu. Sebenarnya aku udah tahu ceritanya, ucap Lesti Kejora. Diketahui pada tahun 2018, Rizky Billar dengan Amanda Manopo pernah ada dalam satu sinetron. Sinetron yang dibintangi Amanda Manopo dan Rizky Billar dan Syifa Hadju itu berjudul Ada Dua Cinta. Terus ikuti channel ini agar kalian terupdate informasi terbaru dari Lesti Kejora dan Rizky Billar.